Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi kita ya. Sepedometer Hatak Pecah 1000. Gimana caranya biar seperti biasa lagi? Yang pertama, kita sediakan oli bekas atau oli motor. Nah, lihat kan ya. Dan gosok-gosok terus sampai rata. Digosok-gosok sampai rata, digosok-gosok biar olinya menyerap di pori-pori yang pecah-pecah. Gosok terus sampai rata. Gosok-gosok sampai lidikan. Cara memperbaiki speedometer yang pecah retak 1000. Tidak perlu pakai modal, pakai oli bekas ya. Dah bagus dah deh, tidak perlu diganti KM-nya. Pakai oli bekas ya weh. Setelah digosok sudah merata, diamin sekitar 2-3 jam, tidak perlu dilap. Nah, setelah 2-3 jam baru dilap nanti. Nah, kita lihatkan dulu ya, 3 jam akan datang. Nah, inilah dia hasilnya guys, tidak sampai 2-3 jam, setengah jam aja. Nah, kurang lebih 1 jam sudah menyerap dia. Cantik kan? Nah, inilah dia hasilnya. Baru kita lap. Mantap. Semoga bermanfaat guys. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan loncengnya. Terima kasih.